はいはい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。モハンマドユケファ YouTube チャンネルまたで会えて、この動画をしてくれて、誠にありがとうございました。今回はですね、日本の1ヶ月の、生活のためには、いくらぐらいかかりますかっていうことを説明したいと思いますので、私だけじゃなくて、今、友達が、いらっしゃいますので、日本の、北海道から、いらっしゃいました。で、人も、来たので、皆さん、最後までね、見てくださいね。はい、行きましょう。はい、皆さん、最初からですね、私の友達dari teman saya pertama kali ini datang dari Osaka ya, minasang, namanya Mas Rizky, kerja di Osaka. Mungkin teman-teman juga Minasang pengen tahu nih, biaya hidup sebulan di Jepang itu dan khususnya di Osaka itu nyampe berapa sih? Kita itu ya, apa spill, tanya ke beliau ya. Ano Rizky Sang, ano o isogashi jikan itadaite arigatou gozaimashita. Ah, iya. Silahkan dijelaskan Mas Rizky, sebulan itu kira-kira berapa mang sih untuk kebutuhan hidup di Jepang itu? Kalau untuk kebutuhan hidup tergantung masing-masing orang ya, individu. Iya. Ya, untuk standarnya 2 mang, 3 mang cukuplah untuk biaya hidup, buat makan. Itu di luar bayar internet, HP gitu ya. Palingnya 20 sampai 35, 40 lah. Itu 35 namanya. berarti maksimal 40 ya, seboros-borosnya itu Nah, ya. seboros-borosnya 40 mang. 40 berarti 4 4 mang mang. minasang, kalau Yong dirupiahin manggurai sekitar ya. 4 juta ya, Halo. yong manggurai ini. Hai. Itu termasuk udah jalan-jalan, kemudian makan di restoran gitu. Enggak. Itu di luar lah. Oh, di luar itu Nah, kalau berarti. untuk sekitaran di kota masih bisa lah ya. Kalau untuk jalan-jalan mungkin sekitar 40-50 lah. 50 nyampe Iya. ya, sekitar jalan-jalan dan makan di luar juga mungkin ya. Nah, Ya, mungkin sekali-kali aja mungkin itu ya. sekali-sekali aja, jangan Jangan tiap tiap minggu hari. lah. Siap-siap. Itu Ya. kalau di Osaka gimana, Bang? Rame gak, Bang, Osaka? Oh, rame dong. Rame-rame. Tergantung kita lah. Gimana cara kita untuk menghemat pengeluaran kita, tergantung individunya ya. Tapi di sana, lingkungan di sana gimana, Bang? Apa taunya apa dekat dengan swalayan, apa supermarket itu, apa masih jauh di pedesaan gitu? Kalau Biaya kota segitu. Osaka udah kota besar ya, Iya. Yeah. deket lah mau kemana-mana. Oke, Mas Rizky, kita Ya. buka buat tipsnya nih buat Minasang yang mau ke Jepang nih, buat menghemat itu gimana nih tipsnya nih? Ya, beli barang-barang yang dibutuhkan ya, yang kira-kira terutama untuk kebutuhan kita ya, kebutuhan sehari-hari Iya. untuk makan yang Yang kira-kira primer ya yang kebutuhannya ya. primer, buat makan, buat ya buat kita sendirilah. Iya. Jadi berarti 3 mang juga cukup ya di Osaka ya. Ya, 3 mang cukup lah buat 1 bulan ya. Itu Iya. buat kebutuhan aja ya, paling seboros-borosnya 4 mang lah. Iya, oke. Oke. Terima kasih atas waktunya, Mas Rizky. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Hai Minasang, itulah dari apa spill tentang biaya sebulan di Jepang, khususnya di Osaka ya Minasang. Kita selanjutnya akan spill gaji teman saya yang ada di Hokkaido nih Minasang. Pasti Minasang penasaran juga kan, di Hokkaido tuh Pertanyaan ya. berapa sih sebulan dia untuk biaya hidup gitu kan. Kita langsung aja ke tanya ke senpai saya nih, Bang Ame nih. Oke Minasang. Konbanwa, amesan, waza waza kite kurete, arigato gozaimashita. Bang Ame nih, untuk Minasang yang mau berangkat ke Jepang nih, mungkin pengen tahu apa
spill biaya kehidupan sebulan di Jepang itu biayanya berapa sih untuk hidup doang nih? Belum termasuk biaya yang elektronik dan sebagainya ya, buat hidup doang nih. Khususnya di Hokkaido ya bang ya. Silakan di spill bang. Ya buat Minasang yang proses ke sini ya, berangkat ke Jepang khususnya ke Batik Kudasai ini, banyak-banyak belajar. Karena hidup di Jepang itu memerlukan bahasa Jepang yang lumayan. Betul, jadi betul. Harus gambati dulu. Iya. Jadi kalau di Hokkaido, khususnya di tempat saya, itu yang gak jauh-jauh beda sama di daerah-daerah lain ya, relatif iya. Kalau biaya hidup. Kalau itu di Hokkaido itu lebih ke Saikatsunya sih yang mahal. Kayak musimnya kan beda, musim dinginnya lebih panjang, iya. Musim panasnya dikit gitu. Jadi penggunaan aircon atau AC itu lebih banyak lah. Lebih banyak pastinya ya. Aja. Itu katanya dinginnya sampai minus 20 derajat, betul itu ya, bang? Minus 20 sampai minus 25 tahun-tahun kemarin. Wah, ada, gila. Beku dong bang? Gambatilah buat Minasang yang kebetulan ada job nanti di Hokkaido. Iya. Aja. Paling kalau biaya hidup di Hokkaido sama kayak di tempat daerah lain sih, gimana kitanya ya? Iya. Yeah. Itu sekitar 4 mang, 3 mang lah gitu. Berarti 4 mang cukup lah bang ya? Iya. Yeah, 3. Buat makan doang itu ya? 4 mang cukup. Ya cukup. Itu di luar jalan-jalan kita ya, sedang makan-makan di luar. Iya, beli belanja baju, pakaian sebagainya itu di luar berarti itu bang ya. Itu buat biaya makan lah. Biaya makan. Apalagi kalau kayak saya kan ngerokok gitu, ya agak lumayan lah. Iya. Empat mangan lah gitu. Iya. Oke, terima kasih bang atas spill-nya bang dan waktunya. Oke Minasang, kalau di daerah saya Fukuoka bisa nyampe 2 mang sih untuk biaya hidup ya. Jadi saya setiap hari makannya telur sama mie gitu aja tip dari saya Minasang. Silakan buat Bang Rizky tipnya nih buat Minasang yang berangkat ke Jepang. Tetap semangat, belajar yang rajin, apa yang kalian cita-citakan harus selalu diingat. Kazoku no tame ni gambati kudasai Minasang. Mas Ame, silakan. Kesannya buat Minasang yang mau berangkat ke Jepang. Banyak-banyak belajar kanji aja. Hiragana, katakana, tolong di luar kepala lah. Iya itu susah sebenarnya. Terutama komunikasi kaiwa kita, terutama mendengarkan percakapan bahasa Jepangnya diperbanyak aja gitu. Listening ya, mendengaran tuh ya. Gitu kan. Soalnya hogeng atau dialek di Jepang ini beda-beda ya. Kansai beng, Fukuoka keng, tuh kalau nggak terbiasa. Tapi saran saya sih bahasa Jepang yang baik dan benar dulu. Nanti lama-lama misalkan Minasang ditempatkan di suatu daerah, nanti juga sering mendengar. Jadi ngerti sendirilah bahasa daerah di tempat tersebut. Oke, siap. Terima kasih nih buat Bang Rizky sama Bang Ame atas tipsnya untuk biaya hidup sebulan di Jepang. Semoga sukses selalu ya buat Minasang juga yang sekarang lagi belajar di LPK atau mandiri. Gambate aja belajarnya, semoga lulus ujian di JFTA aduana dan apa yang mau magang, kemudian SSW buat yang mau TG, semoga lancar oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kelancaran dan saya tunggu sama teman-teman di Jepang semuanya. Minasang, terima kasih atas sudah nonton video ini. Konodogao saigo made imite kurete arigato gozaimashita. Nanka kokotai kite ga kokotai koto ga attara jehi komento orang no nakade kaitaite kudasai ja mata atarashi doga de o aimashou. Saigo no koto, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.